Pendol apa tahu? Ya pendol. Ya harus bagaimana? Ya bunda. Tinggal pendol aja. Iya. Asalkan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, kami siap untuk menampung semuanya, dan siap untuk memberikan jalan keluarnya. Terima kasih. Sebentar dulu. Saya minta perwakilan dari pengusaha rokok lokal, perwakilan dari para buruh untuk menyampaikan ut-utnya secara langsung kepada pemerintah daerah dan dalam hal ini Dewan Perwakilan. Ibu buruh, ibu buruh.